Info hari ini tanggal 26 bulan 3 tahun 2023, bertepatan hari Minggu. Buat teman-teman yang hari ini mbolang, saya ucapin selamat hari mbolang sedunia. Dan bertepatan pula hari ini hari keempat kita menjalankan ibadah bulan puasa. Buat teman yang lagi melaksanakan ibadah puasa, saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Hari ini kita mau mereview tukutan atau pemanggil burung ruak-ruak yang manual. Yang udah lama ya terabaikan. Dikarenakan kecanggihan zaman dan teknologi saat ini. Ini terbuat dari pipa PVC atau paralon. Karena di desa kami ini payah mencari bambu, ini jadi jalan alternatifnya. Isinya kosong. Ini sekitaran ini satu jari, ke sini tiga jari, ke sini tiga jari. Ini lubang transfernya nih. Ada juga yang modifikasi di sini agak runcing biar nyaman gitu untuk kedudukan bibir saat mengembus. Ada juga yang dimodif lubangnya di lubang transfernya ini di sini. Kita ngembus nanti sini. Ini posisi gini lubang transfernya ini ada yang di atas, jadi nembus suaranya jatuh ke bawah, mantul ke atas. Jadi ini yang model gini ya, ibaratkan kalau orang kami, orang leluhur kami mengatakan ini perindu. Jadi kalau segini pendeknya, di bagian kita masukkan ke dalam segini pendeknya. Nah ini untuk manggil yang dekat. Seumpama mau manggil yang jauh, kita mundurkan segini. Namanya perindu. Mundur sini, perindu. Agar manggil yang jauh, mendekat. Sebelumnya saya sujud sungkem lah kepada semua suhu, semua senior yang udah paham benar nih yang saya jelasin gini. Ini kan untuk pemula. Nah, cuman bagi-bagi ilmu aja gitu kan. Ini sering dipakai orang untuk malam hari. Untuk siang hari pun bisa juga untuk mendeteksi keberadaan burung ruak-ruak. Di mana berada. Coba kita jadi ini terbuat dari apa ya? Sandal, bekas sandal jepit ini, pakai payung, pakai payung agar bisa megang. Kayak klip sepeda motor pun bisa. Sekarang biar kita coba suaranya yang apa ya, yang dekat, jadi agak dalam. Kita cobakan dulu bagaimana suaranya.
tadi yang jarak dekat ya. Sementara ini yang kita rombak lagi. Ini tadi yang segini, sekarang jadi yang agak jauh gini, yang agar suara burung ruak-ruak yang jauh itu mendekat, jadi perindu. Bagaimana perbedaannya? Kira-kira begitulah suaranya manual dari pipa PVC. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kepada para pejuang malam, saya doain semoga hidup kalian sekarang sukses. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.